semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds. Dan di edisi kita kali ini kita kembali di Bookber ya, book dari subscriber. Bug dari subscriber nih, alhamdulillah sudah part 10 guys. Wow. Bookber 9, wow mantap guys ya. Bookber 9 kemarin 115.000 like, gila keren banget. Pokoknya Bookber kali ini kita tembusin 100.000 like lagi ya. Tapi kalau bisa 150.000 guys, biar makin semangat untuk bahas bug-bug yang seru di Free Fire. Yang ngirimin email silakan langsung aja di rangersvoucher94@gmail.com ataupun cek aja di deskripsi di bawah lah ya. Ntar gue bakal bahas bug-bug yang keren-keren dari kalian. Pastinya bukan bug yang meresahkan ya. Kita langsung aja reaction bug-bug dari kalian di email gue. Let's go. Oke guys, jadi kita sudah masuk di emailnya ya. Ada dari Manggaga nih. Manggaga, halo Manggaga. Wow. Mantap jiwa ya. Bisa begini coy. Wah, kemarin udah pernah nih dibahas, cuman yang versi mobil hitam ya. Kalau versi mobil hijau belum lihat gue, ternyata begitu hasilnya. Dan caranya gimana nih? Bisa diajarin enggak, coy? Oh. Oh, ternyata work juga di mobil biru, cok. Apanya yang berdiri? Oh, ininya. Oh, iya. Ininya maksudnya lagi sambil nembak, gak lagi nyetir, guys, ya. Lihat tuh, dia nembak kayak gini tapi sambilnya nyetir, ya. Gitu gak sih maksudnya? Boleh lah bug-nya ya. Mantap. Apalagi ini di bug bermuda remaster guys. Semoga bug-bug ini segera di fix oleh Garena. Amin ya. Dan kita kasih nilai bug ini 7,5. Let's go, next bug. Oke guys, ini katanya ada bug berjalan di air. Gimana coy ceritanya coy? Wah, dia ke isekai guys. Enggak. Oh iya beneran loh. Wah, mengerikan ya. Ini bahaya ini kayaknya sih. Bisa-bisa orang ngendok di dalam air guys begini. Tapi beneran lo bisa guys ya. Bisa pasang glue wall juga po. Wow. Semoga juga cepat di fix oleh Garena, oke? Nah lihat tuh, bisa pasang glue wall tengah laut ya cok. Mantap jiwa. Nah udah gak usah berenang lagi dia. Kayak gini doang mau ngendok sampai buaya bisa kali. Oh tapi bisa berenang lagi kalau kita gagal ya. Nice. Kita kasih nilai bug ini 8,0. Tutorial bug motor di training. Let's go, kita cek guys. Step 1. Wah. Karakternya jadi berdiri. Keren ya. Ternyata cara berdiri dari atas motor terus duduk lagi itu adalah dengan pencet home terus balik lagi ke gamenya Free Fire guys. Kita kasih nilainya 7,8. Mantap. Next. Nih orang Malaysia nih ya, tak bertajuk videonya. Parkirkan mobil di sini. And then setelah itu kita dab dulu ya. Apa gunanya begitu, Pak? Chip di sini lalu pencet drive dan pencet butang preset. Wow. Ini udah melanggar hukum Newton guys ya. Kok bisa begitu coy? Nih, gak bisa nih, dunia nyata gak bisa begini guys. Cuman di FF yang bisa begini sih. Lihat tuh. Wow, amazing sekali. Bisa begitu mobil apa teleport ya. Oke, kita kasih bug ini 8,0 juga ya. GG banget. Next. Ada 2 bug dalam satu video nih guys. Kalau bug kedua mobilnya harus gini. Nyemplung sih nih. Kalau tebakan gue nyemplung dalam tanah nih. Oh enggak. Bug 1. Terus? Gak ada bayangan kaki. Emang grafik Free Fire begitu, bocil. Bukan bug ini ya. Hah? Lihat tuh. KM begitu, Pak. Bug kedua. Wah, terbang. Keren. Bug keduanya nggak mengecewakan guys ya. Ini bisa membuat kita terbang seperti Super Saiyan Goku, lihat ya. It's over 9,000. Kita kasih nilai 8,1. Nekusu. Bug seru-seruan bang. Oke. Apa niche?
Eh, apa tuh yang dihapus? Chihuahua. Wow. Wih, bisa gitu guys. Jadi shotgunnya ikut ya. Coba dipadukan dengan emot lain nih. Oh iya. Wow. Kreatif sih. Ini baru bakal yang lucu-lucuan nih. Keren boy ya. Dari Gauzvizizid namanya. Keren-keren. Kita kasihnya 7,6. Next stop. Eh beneran stuck cok. Gua kira video gua yang nge-lag loh. Wah, ini beneran stuck ya. Kok bisa begini stucknya? Ini pasti kena azab nih pasti ya. Bocil-bocil konflik po. Waduh guys, ini bahaya nih ya. Tuh, dia masih bisa looting ya. Cuman dia bergerak gitu loh. Eh, tidak bergerak maksud gue. Bahkan dia masih bisa pakai skillnya Chrono loh. Oke lah, semoga ditonton sama game-game Free Fire bisa cepet di fix, oke? Setahu gue sih, yang ngebug ini adalah orang-orang yang di jendela gitu loh. Yang main class squad ataupun main di rank. Mereka masuk ke jendela terus ngebug guys. Bug meresahkan bo. Siap-siap dihujat sih. Fix. Wait. What? Itu mobil kenapa bisa masuk training? Nah. Wah wah. Wah wah. Wah ini cheater sih. Ini mah cheater cok. Buset, ini nah lihat guys. Iya, iya. Satu map tuh langsung habis sama dia ditabrakin sih. Cuman tetap aja sih harus di-report ya. Nih ID-nya ya 27213797390 lu. Tauan lu ya, apalagi lu udah punya guild langsung tercemar nama guild the boy. Yalah, next. Cuman enggak bisa gua nilai ya. Soalnya kan dia ini bukan dia yang melakuin bug-nya guys. Bang ini bug apa ya? Apa nih? Bug apa nih guys? Gak tau guys. Loh, kok tadi? Bentar. Tadi karakter cowok kenapa jadi cewek? Ini salah satu misteri Free Fire. Ini namanya raga yang tertukar, guys. Nah. Bisa jadi kayak gitu sekarang loh. Wah. Tapi gua enggak tahu caranya gimana ya. Jadi kita bisa pakai bundle orang kayak gini, coy. Berarti kita bisa pakai bundle siapapun yang kita mau begini mah ya. Wih, keren sih. Coba kalian tes dah bug ini. Karena ini bug-nya seru-seruan juga ya. Dari God 2 runs. Mantap. Kita kasih nilai bug-nya 8,1. Bermuda Remaster. Oh, ternyata ada bug di Bermuda Remaster, boy. Is that true? Let's take a look. Kurang pendek, Pak. 1 detik dikasih video sama dia. Tapi seinget gua, guys ya, tadi ada juga yang ngebug di sini nih. Berarti kalau kalian main di Bermuda Remaster, perhatikan jangan main di daerah sini, guys. Terus di bagian sini nih. Gua tahu deh, gak kelihatan soalnya nih. Pokoknya pick di situ-situ lah. Ini kayaknya bakal stuck lama nih. Semoga cepet di fix ya untuk Bermuda Remaster ya. Jadi emang wajar lah Garena belum merilis lagi. Mungkin juga masih ditunda perilisannya untuk resmi banget dan dihapus yang lama ya. Karena emang banyak bugnya, boy. Nih guys, bug skill alok di lantai ya. Pertama nunduk. Oh gitu. Wih, keren ya. Biasanya kan di pinggang ya, guys ya. Dia turun, dia jadi turun di bawah loh. Wih, keren. Coba ada bug skill alok enggak mati-mati gitu ya. Jadi hidup terus tuh darahnya. Nah, itu baru bug yang meresahkan tuh begitu ya. Tapi ini keren juga bug-nya. Kita kasih nilai 8,5. Ini bug jadi kan di training ternyata begini ya. Aduh, kocak gaming. Next. Oke guys, ini ada bug yang membuat kita jadi player old. Caranya gue gak tahu gimana. Oke, ini agak lama sih kayaknya ya. Apa yang harus dilakukan nih? Oh, inspect ya. Pertama inspect, terus. Oh, langsung jadi. Oh iya ya. Wah keren nih guys ya. Pertama dia bandelnya bot nih. Terus ngemot. Oh iya terus ngemot dia guys. Abis ngemot langsung pindah ke rank. Abis itu pindah ke leaderboard ya. Terus inspect pemain. Nah terus. Wow. Coba apa berhasil ya.
Tuh kan berhasil ya. Wow, boleh juga nih, bisa dipakai nih bug-nya guys. Berarti yang paling penting adalah kalian harus punya emote dulu ya. Wah, ini bisa membuat kalian menjadi player sultan, player old, player tua, player zaman dulu. Wah, ini gila sih bug-nya. Wah, GG Gaming. GG Gaming gak guys? Mantap ya, mantap jiwa coy. Terima kasih untuk Alikram Dwi Nuralam. Keren banget sih bug-nya. Mantap, 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 mantap. Oke guys, ada bug lagi nih ya di shipyard. Wah, kenapa jadi begini guys? Tuh, kok jadi melayang semua ya? Waduh. Dan ini adalah lokasi di Bermuda Remaster ya. Dia tempatnya melayang semua gini nih. Wow. Tapi kok bisa nembus-nembus begini semua ya? Wow, amazing sih. Oke lah guys ya, jadi mungkin itu aja untuk bug kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan semua bug-nya di rangersvoucher94@gmail.com. Dan gue tunggu part selanjutnya. Kalian tunggu maksud gue ya. Oke, kita sudah balik lagi ke lobby. Dan itu dia bug-bug yang keren-keren dan lucu banget ya. Ternyata banyak sekali bug-bug yang unik. Nah, tadi kan ada bug yang unik tuh ya. Pengen gue cobain sekali deh. Ada bug yang ini ya, emote ini guys. Let's go, kita cobain cok. Ish. Ini deh kita lepas dulu ya. Coba kita ganti ini guys. Nah, join jadi caranya tuh kayak gini nih, kayak gini. Terus kita lihat leaderboard. Ya. Nah, terus langsung cek di sini. Nah, langsung kita kembali lagi. Sini. Tidak mau. Kok gitu tadi mau? Coba deh kalian cobain guys. Gua enggak bisa loh. Jangan-jangan dia edit ya. Mungkin enggak lah kayaknya. Ya guys, thank you nonton video gue. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue di Train Rangers. Ditunggu untuk kalian yang pengen ngirim email soal bug-bug terbaru. Dan juga yang pengen ngirim pepeng shoot ya. Kemarin udah gue kirimin hadiahnya 720 diamond. Kalian pengen kirim pepeng shoot, kirimin langsung aja di alamat email yang sama. Pokoknya editannya harus keren. Dan gameplaynya juga harus GG. Biar kita nontonnya seru, oke? Okay? Thank you semuanya. Dan jangan lupa follow gue di TikTok juga. Di Rangers99, oke? Okay? Dan join Discord gue di deskripsi. Dan sayonara. Come